Kalau petang-petang beginilah suasana indah tanah Melayu. Itu nampak rumah orang-orang Melayu yang ada di atas laut, yang bertiangkan kayu dan kalau udah modern pakai semen lah, pakai cor ya. Jadi ini kita pergi ke rumah Saba pemasak ikan bilis. Di situ nampak rumah-rumah orang Melayu yang bersusun, air yang teduh dan nampak pelantar yang mengerikan, ya kan? Nah, itu nampak ujung pelabuhan, laut yang jernih. Biasa ada ikan-ikan tokak, ikan mengkuku biasa. Ini kita berada di Pulau Mubut, Kelurahan Karas, Kecamatan Galang, Kota Batam. Jadi nampak pokok bakau. Jadi tadi saya lewat sini, kemudian ini saya nak balik lah karena dah nak maghrib gitu ya. Jadi nak mandi pula ke Perigi, ya kan? Nah, jadi kita nak balik, kita perlu meniti jalan setapak yang boleh bergegar kaki kat sini. Boleh merangkak, kalau orang-orang kota ni pakai merangkak ni. Kalau kita orang biasa meniti di kampung-kampung ni, ya pakai langkah-langkah aja. Kalau nasib tak baik, jatuh ke laut juga gitu. Ini nampaknya pelantar ni karena ada papan nih yang sedap niti dia. Kalau tak ada papan melintang nih, alamat masuk ke laut juga nih. Nah, ada papan sebilai nih. Kita terus jalan, gitu ya. Adakah kawan-kawan berani meniti jalan ini? Atau tak berani? Coba acungkan tangan kalau tak berani ya. Tapi emang ini perlu nyali yang kuat untuk meniti ini, gitu ya. Inilah suasana indah petang hari di rumah Saba ikan bilis. Nah. Ya, alhamdulillah sampai juga nih ke daratan, nampak ada kucing. Nah, ini. Baiklah, ini kita awal tadi pergi, cuma terbalik nih video ini. Jadi inilah tadi awal kita pergi ke tempat rumah Saba. Ini pelabuhan panjang. Nampak laut yang indah, nampak karang yang masih cantik. Biasanya ada ikan-ikan tokak di situ. Kita meniti jalan setapak yang keren ini, ya. Yeah. Kalau di kampung-kampung, jalan-jalan ini dah biasa. Ini bukan pelabuhan umum. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya, kenapa tak perbaiki, ya itu terserah pengusaha, terserah toke ikan bilis. Mungkin dia lagi sibuk ataupun lagi tak ada duit, jadi tak bisa diperbaiki lah gitu. Jadi nak marah siapa? Siapa suruh niti sini? Ini cuma karena saya nak pergi ke ujung sana, nak nengok suasana indah. Suasana ini memang perlu nyali lah untuk meniti ini. Ah, itu nampak kayu-kayu yang sebenarnya sudah tak kuat lagi untuk dititi ini, tapi sedap gitu. Pemandangan dia sedap, macam zaman-zaman dulu. Nampak rumah-rumah orang Melayu yang bersusun, nampak pokok-pokok bakau. Nampak ya, ni ada ancak, ada kawah masak bilis, semua ada di sini. Ya orang-orang kampung ngerti lah, kalau bukan orang kampung ya tak ngerti. Ini kan video ditujukan untuk orang kampung yang rindu suasana pulau kan gitu. Ataupun orang-orang Singapura, Malaysia, orang-orang kota yang pengen ke pulau-pulau kan gitu. Mungkin itu saja video pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.